Kalau dalam bahasa ini banyak
pada saat itu ternyata tidak mendapatkan akses apa-apa. Kami tidak tahu apa-apa karena kami buta. Maka oleh Allah orang buta ini dibebaskan dari semua dosa. Usai itu mau korupsi, mau judi, mau apapun asalkan dia ini aman. Lain kewajiban kalau ini bebas korupsi. Jawab. Mau jawab itu kan? Mau jawab.
Siapa di antara kalian yang diam, silakan masuk belakang. Akhirnya yang diam diperintahkan masuk belakang. Bukan jihad. Yang masuk belakang juga yang diperintahkan masuk belakang. Dari kejadian akhirnya mau Thank you.
jadi sombong, mulai berbuat mata dapat saja. Mata berbuat di ayat 18 surah Al-Baqarah maksudnya bukan muli hisi, muli berbuat, muli nilai seorang yang melakukan itu. Tapi tentu yang dimaksud adalah muli makna. Ketika kita tidak mampu mendengar benar dengan benar, kita justru suka mendengar hal-hal yang tidak benar. Maka ada beberapa ujian meditasi mulai berkaitan dengan penyakit syukur. Bahwa menolak apa itu tidak usah melihat apa baik, tapi lihat lagi di dalam sebuah evaluasi. Untuk orang lain yang tidak kena syukur, Allah sebut di dalam yang mestinya rahasia ibu, orang yang ini
sungguh. Sekarang yang sebenarnya mau dilihat ya. Di suatu hari dalam itu dibuat ayat. Ayat itu bukan sebenarnya tidak ada aku. Tapi karena ini ayat sifat, sifatnya pada kita semua. Karena ayat ini jelas. Orang yang sungguh di situ dalam bukan sama. Informasi-informasi palsu sembuh. Nah ini tipe model kayak ini tidak mau tabayyun, tidak mau tafakkur, tidak mau klarifikasi, tidak mau memastikan. Kalau macamnya ada masalahnya, karena merasa sudah jalan yang benar sehingga tidak mau tabayyun. Karena siapa? Allah tegaskan dalam Quran bahwa anda di jalan Allah pun bisa sama. Seperti digambarkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, sama'una lil-'alim.
Ini sebagai pembelajaran. Ketika beliau memutuskan untuk memelani satu kampung dikarenakan informasinya tidak perlu bayar zakat. Informasi bentuknya mendengar. Jadi Rasulullah mendengar salah-satu sahabat Nabi yang diutus untuk memukul zakat, ternyata sahabat Nabi memakas, lalu dia pergi mencari kampung. Ini orang sholat. Sholatnya bagus, wajib. Sehingga kita keluar-keluar. Belanda.
Bagi kita ini dalam satu hadis, barang siapa yang menutup air saudara di dunia, maka Allah akan menutup air orang saudara di dunia. Akan ada satu hal. Kami ini bukan hadis, kita bukan hadis. Saya selalu menyampaikan kepada hadis dan hadis, hanya untuk umat saja. Kita bicara hanya tentang manusia. Pada saat yang kita memang telah fokus dia menyampaikan kecederaan itu kita harus jelas rasa dewasa di saat kita di sini hati-hati dilokalisir sesuai dengan jumlah orang yang tahu artinya kan kalau ada kecederaan dilakukan oleh satu orang yang tahu apa yang ada satu maka kecederaan itu wajib sejarahnya sampai di sini. Tapi kalau disebar sampai ke mana-mana, maka radiasinya akan menyebar. Jadi kata efek itu menimbulkan efek kecederaan. Nah, efeknya itu sesuai dengan seberapa jauh pengetahuan kita. Sesuatu yang memang perlu untuk kita ingat, kita bisa sebab kalau kita mau bicara ini jalan di sana, kalau kita bicara sebagai lain, jangan kita sampai lain yang disebut al-asor, hati itu disebut al-asor, karena beliau pintar. Kapan dari apa dari itu jadi kita wajibkan jangan sampai semua orang atau orang lain mendapatkan jadi Rasulullah juga sempat siapa yang menghormati berarti konsepnya baru, jadi anda suka. Kalau anda suka menyebar ayat-ayat yang mestinya itu tertutup, anda suka kan? Yang kita mau apa? Membuka kita. Pada kita apa? Saya baca ini mulia karena kita mulia, tapi Allah membuka kita. Saya baca karena saat ini melihat ayat saya mungkin baca baca juga. Itu juga teman-teman jadikan suara pemajanan, istri pemajanan, melihat air pemajanan. Karena jelas artinya dikeluarkan, dibulut isinya, terus kemudian diperlihatkan dalam kondisi itu. Tidak sampai, mungkin orang datang kepada depan keluar, sampai karena air kita dibulut itu. Makanya kita yang sudah diberikan kekuatan oleh Allah, dibutuh airnya, jangan senang. Buka air, buka kecuali satu kejahatan yang harus dilakukan ya, kecuali kejahatan yang harus dilakukan ya, baik itu saya tidak boleh bisa saya sampaikan terima kasih untuk waktunya maaf monggo kita itu bismillahirrahmanirrahim Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad alhamdulillahirabbil alamin Allahumma Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.